Hal yang pertama kali terlintas itu gigih. Dokter itu adalah pahlawan. Dimana kita tahu kalau pahlawan akan menyelamatkan semua orang. Orang-orang yang mereka sayangi, orang-orang yang ingin mereka lindungi dengan segenap jiwa dan raga. Meskipun nyawa itu sendiri adalah taruhannya. Jas putih yang berjasa. Malaikat tanpa sayap yang tulus berjuang untuk menolong pasiennya. Pahlawan masa kini. Ringan tangan. Seseorang yang tidak egois. Okey, pertama-tama kali bila saya mendengar nama doktor itu, doktor itu adalah seorang yang dipandang mulia oleh masyarakat. Mereka sanggup berkorban mata, wang dan tenaga untuk mengabdi dan menyelamatkan orang lain. Profesi idaman. Keren. Rendah hati. Bisa menolong banyak orang, bisa menyelamatkan banyak orang. Dan orang-orang yang berniat untuk mengabdi. Ketulusan dan mulia. Seorang yang mulia. Teladan. Luar biasa. Dokter itu profesi yang mengutamakan kemanusiaan. Adalah seorang layaknya malaikat yang rela meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan hidupnya demi menolong dan menyelamatkan nyawa orang lain. Dan tetap berpegang teguh dengan prinsip bahwa yang menyembuhkan penyakitnya itu adalah Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, bukan dirinya. Arti kata dokter bagi saya adalah mulia, tanggung jawab, dan kerja keras. Arti dokter bagiku adalah pekerjaan yang mulia dan orang yang bersedia memikul beban untuk menjaga kondisi kesehatan masyarakat dan tentunya memberikan effort yang besar terhadapnya. Arti seorang dokter bagi aku adalah malaikat tanpa sayap. Dokter itu tidak hanya sebatas seseorang yang menyembuhkan orang yang sakit, tetapi dokter juga adalah panutan dan juga mempunyai tanggung jawab yang lebih untuk menjadi contoh bagi orang-orang yang di sekitarnya. Arti dokter bagi saya, dokter merupakan pahlawan. Arti kata dokter menurut saya adalah orang yang sangat luar biasa, karena mereka berani berjuang dan berkorban demi menumbuhkan harapan manusia untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Arti seorang dokter bagi aku merupakan orang-orang yang sudah mau merelakan waktu, tenaga, pikirannya untuk menyelamatkan nyawa orang lain bahkan tanpa memperdulikan dirinya sendiri. Seseorang yang mampu dan mau mengabdikan seluruh hidupnya untuk membantu orang lain. Pahlawan, penyelamat, karena dulu saya lahir prematur dan dokter adalah merupakan penyelamat pertama saya. Lalu juga penyemangat karena saya sedang dalam masa pendidikan untuk jadi dokter nantinya. Seorang yang mampu memberikan harapan untuk bisa berjalan, berdiri, ataupun hanya sekedar tersenyum kembali. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Pemerintah mengumumkan tambahan 4.056 kasus baru di Indonesia, sehingga jika diakumulasi, total kasus positif virus corona menjadi 311.176 orang. Sebanyak 152 tenaga medis yang bertugas di sejumlah rumah sakit dan puskesmas di Nusa Tenggara Barat positif terpapar virus corona. Di sini sebanyak 102 dokter meninggal dunia akibat COVID-19 dan ribuan lainnya terinfeksi virus corona. Tanggapan saya untuk kondisi saat ini ialah bangga dan bersyukur bahwa Indonesia masih dipenuhi begitu banyak dokter yang rela berjuang di garis depan, walau kesadaran masyarakat Indonesia pun akan protokol kesehatan belum kunjung meningkat. Tanggapanku melihat perjuangan para dokter di garda terdepan adalah takjub. Tugasnya yang menentang maut, namun tekadnya tak pernah surut. Luar biasa.
Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para dokter yang telah berjuang saat ini. Dan juga berterima kasih karena rela berkorban, mengorbankan jiwa dan raganya untuk menghadapi pandemi ini. Sangat bangga karena dokterlah yang paling tahu bahayanya dari COVID, tapi mereka lah yang paling depan dalam memerangi COVID juga. Saya benar-benar berterima kasih atas segala yang telah dokter berikan kepada kami, pengorbanan yang telah dokter berikan, waktu, tenaga, dan bahkan nyawa. Sangat luar biasa. Mereka rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan nyawa mereka demi kita semua. Saya sangat bangga. Kenapa? Karena alhamdulillahnya saya sebagai calon dokter, saya punya figur dokter yang luar biasa hebat, luar biasa berani, dan luar biasa kuat. Sudah sampai sejauh ini dengan segala caci maki dan kontroversi yang dibuat-buat oleh masyarakat, dokter tetap kuat dan tegap menghadapi segala cobaan yang ada dan juga korban yang terus-menerus datang ke rumah sakit. Jujur saya cukup bangga dan insya Allah saya juga bisa jadi dokter yang sehebat dari dokter yang ada sekarang. Saat ini, dokter menjadi salah satu profesi yang sangat diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan oleh karena itu, semangat terus untuk seluruh dokter yang ada di Indonesia. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu diberikan kesehatan, dan dipermudah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Terima kasih dari kami untuk kalian atas segala resiko yang telah kau lalui, atas segala pengorbanan yang telah kau berikan. Tanganmu yang senantiasa menyembuhkan orang, tekadmu yang selalu memberikan harapan. Tak kenal waktu kau mengabdi, tak kenal lelah kau berdedikasi. Gratitude to every doctors for all the sacrifices you have to make and your compassionate dedications for the health of the nations during this pandemic. Your service will always be remembered. Semangat! Untukmu! Pahlawanku! Dari kami! Tutor 14! Tetap semangat! Kami di sini akan selalu membantu para dokter sekalian dengan cara yang sebisa kita, dengan physical distancing dan selalu pakai masker. Dan semoga makin hari makin membaik, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para dokter, tim medis, dan tenaga kesehatan lainnya. Kalian semua luar biasa. Tetap semangat dan terus berjuang. Semangat dokter dan tim medis lainnya. Keep doing the right thing. Kami akan selalu mendukung kalian dengan cara di rumah aja. Semangat terus bagi para dokter yang sedang berperang melawan COVID-19 ini, baik yang di garda terdepan maupun yang bekerja di balik layar. Saya doakan semoga hasil kerja keras kalian menjadi bahan ridha Allah Subhanahu wa taala untuk kalian semua. Semangat. Dunia sedang tersenyum pada kalian yang bertaruh nyawa. Semoga Tuhan selalu membalas semua pengorbanan kalian. Terima kasih sebesar-besarnya atas dedikasi para dokter dan terus semangat. Tidak sedikit dokter yang telah gugur dalam masa pandemi ini. Yang masih dalam masa tugas, baik dokter di garda depan maupun tenaga-tenaga lainnya di garda belakang, semoga tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk para dokter yang sedang berjuang, mungkin saat ini tidak mudah mengatakan kabarmu baik-baik saja. Tapi walau begitu, kami mendoakanmu agar selalu dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih karena kalian selalu siap siaga di garda terdepan. Terima kasih karena kalian tidak kenal lelah dalam bekerja dengan ketulusan. Terima kasih, dokter. Dan selamat Hari Dokter Nasional. Selamat Hari Dokter Nasional 2020. 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 Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Dokter Nasional 2020. 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 Selamat Hari Dokter Nasional 2020 untuk seluruh dokter Indonesia. Selamat Hari Dokter Nasional 2020.